granat. Oh, wow, oke. Ada juga molotov. Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu review mod Guns Alkiron. Alkiron ya. Ya, kalau nggak salah sih namanya mod Guns Alkiron ya teman-teman. Dan sini aku menggunakan versi 1.15.2. Jadi kalian bisa pakai ini kalau kalian mau ya. Nanti kita bakal review bareng-bareng apakah banyak gunsnya di sini teman. Tembakannya apa dikit apa banyak nggak tahu juga ya kan. Nah oke, kita daripada berlama-lama kita langsung coba aja ya. Nah sebelum itu seperti biasa jangan lupa klik tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini lebih berkembang dan sering muncul di beranda kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya nyalakan. Oke. Nah sekarang kita langsung aja kita ke inventory, kita geser ke sini. Nah, di sini ada guns, terus ada apa ini? Ada material, ada bullets, armor, explosive, dan juga ada mischief. Nah, ternyata ini sedikit banget ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba dulu dari sini deh, mischief ini ya. Kita palingnya sedikit dulu nih, ada perangkap, ada barber, magnifier, ada juga scope, ada scope dong. Terus ada explosive, ini ada C4, C4. Ada line min, ada granat, smoke granat, ada granat juga, terus juga ada molotov cocktail ya. Oke, ya kita coba teman, kita coba ini trap, trap ini kita coba deket, taruh deket creeper ya. Gimana? Ayo, gimana caranya? Hilang, lah kok hilang? Nah, ini maksudnya gimana teman-teman? Oh ini perangkap buat tuh ya teman, menjebak creeper ya. Jadi kalian bisa naruh perangkap seperti ini. Jadi hewan apa saja yang masuk dia nanti bakal jatuh teman. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti itu kalian bisa buat perangkap teman-teman. Oke, itu adalah perangkap. Oke, sih ada barbed wire apa ini? Apa ini ya? Apakah ini buat kita nggak bisa naik ke atas ya, kita cuma bisa jalan ke atas gitu loh, bukan jalan ke atas sih, jalan lurus ya. Ini seperti seperti jaring laba-laba teman-teman ya, prosesnya mirip laba-laba ya. Jadi kalian bisa memperangkap mungkin zombie ataupun yang lainnya. Oke, itu adalah sangat mantap ya. Oke, sekarang ada magnifier ini apa ya? Magnifier ini apa teman? Gak bisa di build ya? Ini gak bisa ya? Kita drop aja dulu. Oke, sekarang ada juga scope. Scope ini ya pasti itulah. C4 ini apa ya? C4 ini apa teman? Terus ada juga line min. Gak tahu juga sih. Terus ada smoke granat ya. Wow. Apa tadi teman? Ledakan. Berarti C4 ini bisa meledak ya? Tapi ini bisa dibilang bom waktu ya teman, mungkin ya C4 ya, C4 gak tahu juga kenapa agak langsung meledak tadi, sama kayak ini. Nah seperti dia meledak ya, tapi kalau ini aku nggak tahu nih C4 ini gimana. Oke, itu ada smoke granat coba build. Oke, asapnya nggak kelihatan nih, apakah kita perlu aktifkan animasinya dulu biar kelihatan asap? Coba ya. Oke, lempar. Oh ya benar, asapnya sangat banyak tuh. Nah itu dia asap ya teman-teman. Terus ada juga granat. Oh wow, oke. Ada juga molotov. Oke, ini molotov. Bagi kalian yang suka dengan api ya, ini molotov ya. Tapi jadi sedikit ngelak ya kalau pakai ini. Kalau gitu kita matikan aja dulu. Gak usah deh, kita pergi aja. Nah sekarang kita lanjut lagi ke review selanjutnya ya.
ke mana ya? Ke armor nih. Ke armor. Oke, ini ada armor, teman-teman. Ada armor battle pass ya. Pro pass ini balet gak bisa dipakai. Ini juga fiber glass, ini cuma semacam iron hammer. Mungkin buat mecahin kaca ya. Terus ada shotgun. Oke, terus ada rocket launcher, bazooka. UMP45, ada shotgun juga. Kok mirip flame tower. Dan juga ada UMP45 juga. Ada glocks ya. Oke, kita coba sekarang. Oke, kita pasang dulu armornya. Oke, armor seperti ini ya. Jadi tahan tembakan kita, teman-teman. Oke, 5 menit. Sekarang kita coba shotgun pukul pukul enggak bisa nyerang. Kalau kita build, oh ditahan ya. Terus cari, terus tembak. Oh, seperti itu ya. Jadi di sini animasinya kurang, teman-teman ya. Jadi dia kayak langsung nembak gitu loh. Jadi kalian bisa lihat sendiri tadi ya. Kita coba cari dulu. Oke, aku nggak ada menemukan hewan di sini ataupun mob. Tapi juga sedikit ngelak ya teman-teman jadinya ya. Gak tau juga nih kenapa jadi sedikit ngelak. Oke, sekarang kita coba tahan tembak seperti itu ya. Terus ada rocket launchernya. Lihat, kita buat rocket launchernya mantep, warnanya hijau. Coba build. Oh, tahan, bisa tahan nggak? Coba ditahan ya. Tahan. Oh, nggak bisa ditahan ya. Tinggal gitu aja teman-teman. Oke, sekarang ada UMP45. Oh, seperti itu ya man. Dia menembaknya kayak gini loh. Waduh, waduh. Kalau kita lari ya gitu juga teman-teman. Oke, oke. Ngakak ya. Ngakak banget teman. Ini jalannya kok gini ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Iron Hammer ini. Buat sama aja ya. Dan juga jadi ngelag banget ya, kita aktifkan, kita matikan aja deh. Oke, sekarang kita coba shotgun juga. Oh, ini nggak bisa ditahan. Coba tembak. Oke, terus ada flame tower. Oh, ini lempar api ya. Lempar api dong. Kita bakar ya. Wah, bakar. Oh, ketembus. Ketembus. Oke, sekarang ada juga UMP45. Tuh ada cumi-cumi. Coba ya. Oh, nggak kena dong. Nggak kena teman. Ini nggak bisa nyerang air ya. Terus apa nih, ada ngebug nih. Ada api jatuh. Kita nggak bisa nembak yang ada di air ya. Jadi seperti ini. Bisa dong. Tapi ya gitulah, ada lumba-lumba. Lumba-lumba. Berburu lumba-lumba. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Oke teman-teman, udah habis nih kayaknya. Mau skin doang ya. Petroleum bottle dan juga gasoline bottle-nya apa ya? Bisa diminum nggak? Gak usah minum teman-teman. Oke, jadi moodnya tuh seperti ini teman-teman, ada mood guns alcorin. Jadi kalau kalian suka, kalian bisa pakai download mood ini ya buat kalian survival. Atau kalau kalian nggak suka ya, kalian nonton ini jadi cukup tahu ini moodnya seperti apa. Nah oke teman-teman, oke video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di next video dengan video yang lainnya. Oke, sampai jumpa, bye bye.